Nah, hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita sebagai hamba Allah dapat melawannya? Dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam solat kita selalu minta 6 kali. Dalam solat 5 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi. Kenapa ada Al-Masih di belakangnya? Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal. Karena bentuknya sama macam Al-Masih Isa, tapi dia Dajjal yang palsu. Ini HP Samsung, iya. Ini yang palsu, Samsung Dajjal. Ini kamera Sony, iya. Ini Sony yang palsu, Sony Dajjal namanya. Jadi Dajjal itu artinya palsu. Al-Masih asli, Al-Masih Isa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyawan wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Nabi menengok rambutnya basah keriting, turun air macam pas macam Isa. Ketika nanti dia tunjuk langit, ya sama imtiri, air langit turun hujan, turun hujan. Ya ardi ummuti, hai tanah, tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Ada orang mati ditunjuknya. Ya mayat kum, hai mayat kum, tegak, bangun engkau. Mayat itu pun tegak berdiri, persis macam Nabi Isa. Tapi bedanya apa? Benar kata dia, batil, batil kata dia, benar. Siapa yang selamat waktu itu? Cara menyelamatkan diri dari Dajjal adalah pertama, membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Baca Kahfi malam Jumat. Yang kedua, hafal pangkal Al-Kahfi 10 ayat, ujung Al-Kahfi. Lalu kemudian sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sekarang Pak Ustaz, Dajjal itu sudah keluar atau belum? Cucu cicitnya sudah mulai keluar. Dajjal yang golongan A2A, 3A, 4C sudah keluar. Tapi yang asli yang 4E itu belum lagi. Dan kita minta andai dia keluar, kita selamat dari fitnah Dajjal, insyaAllah. Amin. Apakah boleh kita makmum ke orang yang tak semazhab dengan kita? Contohnya imamnya Hanafi, kita Syafi'i. Karena Ustaz di masjid kami bilang tidak sah solatnya. Tolong tunjukkan rujukannya Pak Ustaz. Kalau Ustaz ini mengatakan tidak sah solat beda mazhab, maka semua jamaah Batam yang ada di Masjidil Haram tidak sah solatnya. Karena orang Batam mazhabnya Syafi'i, sedangkan Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais mazhabnya Hambali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Berarti sholat saya 2 tahun itu mesti saya gantilah. Maka buka buku 37 masalah populer. Dalam masalah mazhab, sholat beda mazhab, maka sholatnya sah. Imam Syafi'i bermakmum kepada mazhab Hanafi ketika beliau berada di Irak. Kampung Imam Hanafi namanya Kufah. Imam Hanafi meninggal tahun 550 di Kufah. Imam Syafi'i selama di Kufah bermakmum kepada mazhab Hanafi. Saya tak fanatik terhadap mazhab. Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau saya salat subuh di masjid, mazhab saya Hambali, imamnya mazhab Syafi'i, imamnya berkunut. Bagaimana sikap saya, Syekh? Kata Syekh Abdul Syekh Ibnu Utsaimin di Saudi Arabia, kalau imammu berkunut, angkat tangan kau ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa'afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man tawallain, amin. Wa barik lana fi ma a'tain, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadain, amin. Sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu bukan doa tapi sana. Fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik, kayak yang hafal ikut. Fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu la yadhillu man walaid wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Yang tak hafal gerakkan aja. Idza qanatal imamu fa qanata wa illa fala. Kalau imammu berkunut maka kau ikut berkunut. Kalau imammu tak berkunut, jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Selama ini saya makan haram biarpun sikit. Setelah mendengar ceramah Ustaz, saya mau berubah, enggak akan makan haram lagi. Mantap.
Mantap. Kalau andai dia kirim ke WA, saya kasih 3 jempol. Apakah masih ada efeknya nanti kepada anak-anak saya, Pak Ustaz? Illa man taba. Siapa yang taubat? Wa amana, beriman. Wa amila amalan saliha, beramal soleh. Taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu, insyaAllah. Saudaraku, yang kau sudah azam taubat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik. Malam ini kau ambil wudu, kau solat tahajud, kau menangis bersimpuh bertasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa bang menangis bang? Itulah tak kau kasih juga aku nikah lagi. Sangka minta ampun mau dosa. Itu juga yang mau. Saya Hadi dari Papua Barat. Jauh. Tepatnya di Raja Ampat. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Huh? Oh, tulus. Dua pula dikasihnya F, sangka. Rukun taubat pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal, menyesal, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah. Astaghfirullahalazim. Agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa la yul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, cari di Google. Sayyidul Istighfar, enter, print, cetak, tempel. Di mana sering ditengok, tengok. Kebetulan di kantor, tempel kantor. Allahumma anta rabbi la. Ibu-ibu yang masak tempel dekat kuali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa abduka. Al-iqraru bil lisan, an-nadam bil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan ini. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah kukatakan taubat kepada Allah, sekalipun ke karaoke ini, tidak sekali, tidak, tidak. Kami yang bayar. Ayolah. Ketika sudah taubat, banyak sekali godaannya Pak Ustaz. Semua orang mengaji, tengoklah artis-artis ketika dulu dia masih begitu begini begono, santai hidupnya. Begitu dia taubat, matilah suaminya, tertangkaplah, dipenjara. Itu ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka diujinya iman itu. Dulu saya sebelum ngaji ini tak ada susah, nyantai aja. Begitu saya ikut pengajian Pak Ustaz, la ilaha illallah, pas balik helm hilang. Sabar saudaraku, karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala sawala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu, Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Mana ada dosa saya? Mana dosa saya? Ketika kau mengaku tak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Bagaimana cara kami yang muda untuk saling mengingatkan untuk taubat dengan tantangan zaman masa kini? Antum tak perlu ceramahi saudara antum. Antum cukup ajak dia pengajian. Dia tak mau diajak pengajian Pak Ustaz. Dulu ngaji mesti di masjid. Sekarang kata Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Kok bisa? Di kamar, berapa banyak jamaah yang saya jumpa di tepi jalan. Saya nongkrong di tepi jalan. Saya kalau nongkrong di tepi jalan, saya tak begini, peci saya buka, pakai baju kemeja, tangan saya gulung. Banyak orang sangka ini macam mirip Ustaz Somad. Tiba-tiba sedang makan, tiba-tiba datang anak muda, pakai celananya cuma sampai lutut. Ini hilang, entah kemana hilangnya. Hilang. Yang atas ini panjang, diikatnya sampai sini. Pakai anting. Pas saya sedang makan, ditengoknya saya lama. Saya sudah curiga, ini intel nampaknya. Ditengoknya lama.
lama-lama mendekat dia di salamnya saya. Ustaz, saya sering nengok video Ustaz. Ternyata mereka tak ke masjid, tapi mulai mendengar. Saya yakin mereka akan berubah, berubah. Kirimkan. Ah, aku tak suka lah ceramah Ustaz Somad itu. Aku lebih suka ceramah Buya Yahya. Dia pakai sorbon, pakai jubah dua lapis. Itu style dia suka dia. Jangan paksakan mesti ikut Ustaz kita. Aku sukanya Ustaz, oh, yang janggut panjang-panjang lah, kata dia. Dia serah. Itu pintunya saja. Yang penting dia menuju kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan balik dari sini kalian kumpulkan kawan-kawan sini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa gitu. Kawan-kawan itu bukan dia respect, malah tinggal. lucu ente gitu. Usulkan ke ketua masjid, Pak ketua masjid, ini kan di lingkungan kita ini banyak anak-anak muda. Sementara, jadi lidahnya lidah ketua masjid yang dipakai. Dekati Pak RW, dekati Pak RT. Pak RW, Pak RT, gimana kalau subuh Ahad nanti kita buat pengajian, anak muda kita undang ustadznya. Boleh, boleh, kata Pak RW, kata Pak RT. Aku pun anakku ini pusing, aku nengok dia tak pernah sholat subuh. Nah, acaranya apa kita buat? Pelatihan mandi jenazah, Pak. Oh, jangan! Latihan mandi jenazah mahal itu modalnya, kata Pak RW. Kita nanti beli bonekanya lagi, berapa harga boneka untuk mandi? Tenang aja Pak RW, tak usah pakai boneka. Anak Pak RW itu kita mandikan. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas, tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Maka siapa yang mau poligami, mintalah istri membuat surat pernyataan ditandatangani matre 6000. Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan ini tidak ada keterpaksaan bahwa saya ridho dan setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Setelah itu dibawalah kertas tadi ke pengadilan. Nanti pengadilan akan membawa, memanggil istri, memanggil suami. Lalu ditanyanya, hai ibu istri pertama, ya, benarkah ini surat tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Apakah selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangga ibu? Tak ada Pak Hakim. Jadi intinya ibu setuju, ya setuju. Cepatlah pukulkan palu dulu. Kalau bisa jangan ke meja itu, ke kepala suami saya ini pukulkan. Maka kata Pak Hakim dengan ini sah. Maka dengan ini sah. Lalu dengan modal secari kertas tadi, maka menikahlah dia. Kalau tidak, maka istri pertama bisa menuntut ke pengadilan. Nah, itu dia. Di Batam saya tak tahu di mana kantor. Kalau di Pekanbaru nanti saya tunjukkan kantornya. Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus. Saya menyesal nikah udah tua. Kalau tahulah saya nikah muda itu baik, begitu habis sunat nikah langsung. Untuk menghindari zina Pak Ustaz, disuruh nikah tapi belum siap. Saya baru pulang dari Mesir seminggu yang lalu. Hari Rabu saya pulang. Waktu terakhir berjumpa dengan adik-adik, saya katakan, kalian kalau ada anak lajang yang sedang kuliah, kebetulan ada perempuan yang juga dikirim belanja dari orang tuanya, cocok kalian, bagus kalian menikah. Tapi dengan syarat perjalanan perjanjian yang ketat. Adinda, aku belum bisa cari makan, aku kiriman orang tuaku, kau pula dikirim orang tuamu. Bagaimana kalau kita merger aja? Yalah bang, kata dia, daripada kau diambil orang lain, bagus aku yang mengambil, bagus nikah. Tapi orang tua saya ini tak paham tentang ini Pak Ustaz. Dia maunya saya kepribadian dulu, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi. Gimana nih Pak Ustaz? Maka pahamkanlah orang tua. Jangan balik dari sini dudukkan ayah, dudukkan emak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Berapa banyak kita ini ingin jadi ustaz, bukan begitu caranya. Panggil nenek mama, alim ulama, ciri pandai tokoh masyarakat. Pak, aku mau menikah di usia muda takut berzina, tapi ayahku tak setuju. Bisa bapak bicarakan dengan ayah? Maka si bapak pun bercerita. Anakmu itu ku tengok sudah agak gatal betul.
bolehlah kau nikahkan. Nah, jadi idenya dari kita, tapi kita pakai lidah orang-orang tua yang didengar. Kira-kira bapak kamu itu cakap siapa yang dia dengar? Ayah saya ini pegawai Pemprov, Pak. Kalau atasan dia ngomong, insya Allah cari atasan dia ngomong. Ayah saya ini ngefan betul sama Ustadz Fulan, Pak. Panggil Ustadz itu, suruh Ustadz. Ada imam di Masjid Jabal Arafah namanya Ustadz Haruna Hasim. Ayah saya jamaahnya, Pak. Panggil Ustadz Haruna. Ustadz, tolong ngomongkan ke dia, kata Ustadz Haruna. Bagus betul kalau anak bapak itu nikah. Iyalah, saya setuju lah kalau gitu. Makan dan minum sambil duduk, tapi saya pernah disuruh minum sambil berdiri waktu minum air zam-zam, Pak Ustaz. Pas minum air zam-zam, berdiri. Mana? Ada dalilnya tak, Pak Ustaz? Rana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu zam-zam qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam berdiri. Lah, kata Ustaz Samad minum duduk. Kenapa Nabi Muhammad minum berdiri? Kenapa minum air ini mesti duduk? Karena waktu duduk saringannya telentang, ketika berdiri saringannya telungkup. Minum air zam-zam berdiri tak perlu pakai saringan, karena air zam-zam air yang tersuci di dunia. Dua kosong orang yang mengejek Nabi SAW. Ini Nabi kalian ini pelintat-pelintut nih. Suruhnya orang minum duduk, dia sendiri minum berdiri. Kau yang mengejek Nabi Muhammad, nampak jahilmu dua kali lipat. Kenapa minum berdiri? Nabi minum berdiri karena air zam-zam tak perlu disaring, air yang paling suci di dunia. Waktu saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, ada bapak-bapak punya air penyaring dari Jepang. Jepang, made in Japan. Made in China tak laku sama dia. Lalu kemudian datanglah orang Jepang tadi, kata si bapak tadi, hebat air yang disaring pakai ini. Oh hebat pak. Tunggu sebentar ya. Dia masuk ke kamar, dibawanya air zam-zam. Tolong bandingkan sama ini. Loh kok lebih bersih ini? Ini dari Mekah ya, kata dia. Iya tahu juga rupanya dia. Walaupun dia tak bersunat, tahu dia mana air ini. Itulah hebatnya. Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh, Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya nih pasti perempuan. Idealnya bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey. Wake up my darling. Mestinya begitu. Tapi nasib ibu apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustaz, dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air. Cuma hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembak ibu. Oleh sebab itu, bang, abang sholatlah bang, aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Bayanglah bang, sekarang umur ni cepat matinya bang. Karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, abang pun akan mati. Sembayanglah bang, nah, insya Allah sembayang dia. Tengoklah tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemarin mati deh bang. Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram, Pak Ustaz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya. Ada ketua kloter, ada tim pembimbing ibadah, ada dokter, tiga orang yang dibiayai oleh negara. Lalu kemudian pula ada security, aman, maka boleh berangkat. Bukan kata Abdul Somad, jangan salahkan Abdul Somad. Saya ngutip-ngutip aja nih, kalau mau marah, marah sama imam-imam, jangan sama saya. Mohon jelaskan tentang pajak 2,5%. Mana ada pajak 2,5%? 15% pajak. Pajak pendapatan, itu zakat. Apakah boleh dikumpulkan dulu selama setahun, setelah itu baru didistribusikan di kampung halaman? Maka zakat itu siapa yang kena zakat? Yang berpenghasilan 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Dalam perjalanan hidup ibu bapak tahun 85, apa yang paling berkesan? Ingat itu, 85 gram emas. Kalau penghasilanku sebanyak itu, maka aku sudah kena zakat. 85 gram sekarang harga emas 500 ribu, maka 85 kali 500 sama dengan 42.500.000.
dibagi 12 bulan. 42.500 bagi 12 sama dengan 3.600. Payah ngitung 3.600, 4 juta. Siapa yang berhasilan 4 juta, keluarkan zakat 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Yang punya zakat, yang punya duit 4 juta, zakatnya 100.000. Pak Ustaz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau total 1.200.000? Bagus tiap bulan. Ah, kan sama aja 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan. Tapi kalau sudah 1.200.000, alladzi waswisu fi sudur. Mau kemana, Bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP Android 1.300.000. Tengok. Kalau jin yang menggoda kita, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini kawan sekantor kita. Kita bacakan sama dia, hafal pula dia dari kita. Maka kalau kita bacakan Allahul Qayyum la ta'khudhu sinatun. Kenapa kau bacakan aku? Aku mau bayar zakat, kau goda-goda juga. Tulis besar-besar nih, jangan menggoda saya karena saya rentan tergoda. Seandainya uang pajak pendapatan 2,5% boleh dikumpul, apakah bisa penggunaannya dialihkan untuk membeli kurban? Ini orang terlalu cerdas. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Hanya zakat saja untuk zakat. Adapun untuk kurban, kau berkurbanlah saudaraku. Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Alhamdulillah. Menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, sunat mu'akkad. Saya Syafi'i. Kurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. 2,5 juta. Ingat, duit yang kau simpan tak mau keluar, akan keluar juga dengan caranya sendiri. Meletuplah ban, datanglah sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Peganglah, silakan, akan keluar dengan caranya sendiri. Ingat, tengok, waspada. Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi saya belum diakikahkan. Mana yang lebih utama? Mengakikahkan anak saya, karena biaya tak cukup, Pak Ustaz. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah anak saya itu tanggung jawab saya. Ketika saya punya duit 2,5 juta, saya lunasi tanggung jawab ayah saya atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya. Saya punya duit 2,5 juta, anak lahir, maka saya akikahkan anak saya. Setelah saya akikahkan anak saya, rezeki bertambah. Sekarang ada duit 5 juta, 2 ekor kambing. Maka saya boleh mengakikahkan diri saya. Bapak ibu yang belum akikah, malam ini ada duit, langsung cari kambing. www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Salam. Bisa tolong carikan kambing ya besok. Besok siapa yang mau akikah besok, tolong kirim alamat, saya insya Allah datang ke sana. Tapi kalau umur sudah 40-30, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanun. Oh, sangka yang diayun cucu. Oh, penyatuknya itu duduk. Apa hukumnya mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia? Kalau anak itu sudah ditiupkan roh, umur berapa ditiupkan roh? 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari gugur dia 5 bulan atau setelah lahir 2-3 hari mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah. Kalau 7 hari sunnah, tak bisa 7 hari 14, tak hari ke-14 21, 21 tak bisa, tak usah tengok tanggal lagi. Uwais Al-Qarni, dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalilnya. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustaz Abdullah Hadrami, saudara kalangan salafi dari Malang. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia.
Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka bid'ah sama dengan hei dolalah, dolalah sama dengan hei penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah batil, haram. Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya. Dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas, tak boleh kau katakan bid'ah. Apakah jodoh juga harus wajib kita selipkan di doa? Minta rezeki kepada Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Duit rezeki, kebun rezeki, rezeki, istri rezeki. Makanya kita diajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina, berikan kepada kami istri, wa zurriyatina, anak-anak, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Keluar kita dari rumah panas, begitu menengok dia, sejuk mata kita menengok. Masya Allah. Sedang lelah, di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia pula. Begitu sampai di rumah, datang dia membawakan sejuk rasa abang. Iya bang, baru kehidupkan nasi gitu. Maka mintakanlah. Boleh saya sebut namanya Pak Ustaz? Boleh, tapi jangan kuat-kuat. Ya Allah, berikanlah aku istri yang salihah.